Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nuha ID. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan riwayat yang sahih. Disebutkan, kata Rasulullah, dulu ada tiga orang laki-laki yang memiliki tiga penyakit kronis. Yang pertama terkena penyakit kusta, kulit belang. Yang kedua kena penyakit botak. Dan yang ketiga kena penyakit buta. Jadi tiga orang ini adalah si buta, si belang, dan si botak. Dah akhirnya Allah Subhanahu wa taala pengin memberikan cobaan kepada mereka bertiga dengan mengutus sesosok malaikat kepada masing-masing mereka. Malaikat itu datang kepada si kusta terlebih dahulu dan bertanya, "Apa yang benar-benar kamu impikan sekarang?" Dan si kusta ini, si belang ini menjawab, "Aku hanya ingin warna kulit yang bagus." Dan boom, berkat diusap oleh malaikat atas izin Allah, kulitnya menjadi amat sangat bagus dengan warna yang bagus juga. Akhirnya malaikat bertanya kembali, "Kalau kamu diberi kesempatan punya harta, harta apa yang benar-benar kamu impikan?" Si belang ini menjawab, "Aku sangat menginginkan unta." Dan boom, dia diberikan unta yang sudah siap beranak. Lalu malaikat itu pergi ke si botak. Dia juga menanyakan pertanyaan yang sama, "Saat ini kamu menginginkan apa?" Dan si botak itu permintaannya juga sederhana, "Saya hanya ingin memiliki rambut yang bagus," kata si botak. Dan diusaplah kepalanya, seketika itu juga dia memiliki rambut dengan warna yang bagus, dengan bentuk yang bagus pula. Malaikat itu lalu bertanya kembali, "Kalau kamu diberi kesempatan punya harta, kamu pengen harta apa?" Si botak ini menjawab, "Saya ingin punya sapi." Dan dia pun diberikan sapi yang sudah hamil. Lalu malaikat pergi ke rumah si buta dan bertanya, "Kamu ini apa yang benar-benar kamu impikan sekarang?" Rupanya permintaannya juga sangat sederhana, "Saya ingin bisa melihat kembali. Itu saja permintaanku," kata si buta. Lalu diusaplah matanya dan seketika itu juga dia sudah bisa melihat kembali. Qadarullah. Malaikat bertanya dengan pertanyaan yang sama lagi, "Kalau kamu diberi kesempatan untuk kaya, harta apa yang benar-benar engkau inginkan?" "Aku sangat menginginkan kambing," kata si buta. Dan diberilah kambing. Qadarullah, setelah beberapa tahun Allah menakdirkan tiga lelaki tersebut menjadi orang kaya. Si belang memiliki lembah yang penuh dengan unta, si botak memiliki lembah yang penuh dengan sapi, dan si buta memiliki lembah yang penuh dengan kambing. Pada suatu waktu berikutnya Allah Subhanahu wa taala ingin mencoba mereka kembali. Akhirnya Allah memutus seorang malaikat lagi datang pertama ke si belang ini, mantan si belang itu ya. Dia, malaikat ini menyamar menjadi seorang laki-laki dengan kulit belang. Dia berkata kepada si belang ini, "Subhanallah, kamu alangkah bagusnya kulitmu. Aku hari ini orang yang malang, orang yang tersesat jalan dan tidak ada bekal untuk pergi lagi. Atas nama kulitmu yang sangat bagus, aku mau minta bantuan kepadamu dengan banyaknya harta yang kau miliki." Tapi si belang ini mengatakan, "Oh tidak, kamu terlalu minta yang macam-macam kalau minta hartaku." Dan malaikat itu kemudian mengatakan, "Kok sepertinya saya pernah kenal sama kamu ya? Kamu kalau tidak salah dulu orang yang pernah penyakit belang," katanya. Dan malaikat itu pun berlalu. Akhirnya si malaikat ini pindah ke si botak. Dan ternyata perlakuan si botak sama dengan perlakuan si belang ketika malaikat ini meminta bantuan untuk bekal dalam perjalanan. Di kesempatan ketiga, ketika malaikat ini mendatangi si mantan orang buta itu, dia meminta atas nama matanya yang masih sehat, dia meminta bantuan karena dia tersesat kekurangan bekal dalam perjalanan. Dan si buta ini, subhanallah, dia menjawab, "Aku dulunya juga buta seperti kamu, tapi Allah menyembuhkanku, Allah menganugerahkan semua ini kepadaku. Sekarang kalau kamu mau, ambillah sesuka hatimu ya, ambillah sesuka hatimu, yang kau tidak ambil itu mungkin rezekiku," kata si buta. Tabarakarrahman. Akhirnya malaikat ini menampakkan dirinya sebagai sosok malaikat kembali dan mengatakan, "Sebenarnya aku ini malaikat utusan Allah yang datang kepadamu dulu dan juga datang kepada orang lain, dua orang sebelum kamu ya." Dan si belang juga si botak ini Allah kembalikan ke dalam wujud aslinya sebagaimana dia semula, menjadi belang lagi, menjadi botak lagi karena tidak lulus ujian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sementara si buta Allah pertahankan nikmat yang ada padanya. Kisah ini menjadi menarik karena kita sama dengan mereka. Kita bisa jadi adalah si belang, kita bisa jadi adalah si botak, kita bisa jadi adalah si buta. Yang Allah kemudian menutupkan semua aib kita, lalu Allah menganugerahkan banyak sekali hal kepada kita, dan kelak Allah juga akan meminta kepada kita agar semua yang Allah titipkan itu kita tasarrufkan dalam kebaikan. Nah, masalahnya kita akan mau menjadi seperti si botak dan si belang atau mau menjadi seperti si buta. Itu pilihan kita.
Semoga kisah ini menginspirasi. Seperti biasa, silahkan like dan share jika suka dengan video ini. Kalau tidak suka, silahkan di dislike aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada yang perlu disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.